Apa yuk? Kang Gusoy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuti. Kang Gusoy. Kang Gusoy. Sini dong, jangan jauh-jauh. Sini. Kang Gusoy. Kang Gusoy mau pergi kemana? Kang Gusoy mau ke Cibatu. Kang Gusoy, gak usah repot-repot. Aku tahu, pasti Kang Gusoy mau beliin aku baju buat lebaran yuk. Tuh kan ketahuan. Ya udah Kang Gusoy, tunggu di sini bentar yuk. Biar aku nya siap-siap dulu. Biar aku temenin Kang Gusoy aja. Nanti takutnya Kang Gusoy beliin bajunya nggak sesuai sama model yang aku suka lagi. Yuk, tunggu di sini yuk. Jangan kemana-mana. Kang Gusoy, bentar yuk. Aku mau masukin laptop dulu. Tut. Mamah Tuti ada? Nggak ada. Mamsnya aku lagi ke kantor. Kenapa Kang Gusoy nanyain Mams? Sebaiknya Tuti jangan kemana-mana. Jangan meninggalkan rumah sebelum minta izin sama Mama. Jadi maksudnya Kang Gusoy, aku nggak boleh ikutan sama Kang Gusoy yuk? Sebaiknya begitu. Tapi Kang Gusoy beneran mau beliin aku baju kan? Tuh kan, Kang Gusoy mah gak usah malu-malu. Setiap ditanya pasti senyum-senyum doang. Aku seneng kok dapat baju dari Kang Gusoy. Yuk, Kang Gusoy, lebaran kan setahun sekali. Gimana kalau kita jadiin tanggal hari lebaran itu samaan sama hari jadian kita? Jadi kita bisa ngerayainnya sebulan sekali, Kang Gusoy. Gimana? Tuti. Yuk. Kang Gusoy pergi dulu ya. Kang Gusoy mau pergi? Iya, takut kesorean nanti pulangnya. Gak usah takut Kang Gusoy, nanti aku temenin. Tidak usah Tuti. Kang Gusoy jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati yuk Kang Gusoy. Iya. Tut, Mangga, assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Ucuy. Bye. Sampai lupa kalau ada Kang Ucuy.